Nah, langkah pertama kalian siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Bahan-bahannya cukup gampang, yaitu ada cobblestone, kalian butuh cukupnya aja. Lalu butuh slab, nggak tahu butuh berapa, butuh secukupnya aja. Lalu kalian butuh villager. Villager itu butuh berapa ya guys ya? Villager itu butuh 20 villager guys. Entah gimana caranya kalian masukin ke apa namanya, dalam farmnya nanti ya, pakai cara sendiri, pakai rail, pakai buat terserah kalian. Habis itu kalian butuh 20 bed ya, butuh 20 bed. Lalu kalian butuh 20 flashing table. Lalu kalian butuh 1 lava bucket, 1 water bucket, 1 chest, 2 chest, 3 hopper, lever torch. Iya, kalian butuh bahan-bahannya. Oh ya, tambahan guys ya, lalu kalian butuh walk button. Sebenarnya button yang bisa bebas apa aja. Lalu kalian juga butuh cobblestone wall guys ya. Dan lalu kita mari kita buat farmnya. Oh ya lah, oke, ini selanjutnya ya guys ya, kalian harus menjauh dari village ya guys ya. Cara menentukan, kalian harus apa namanya, menjauh 100 blok dari area kalian ya guys ya. Cara nentu ini gimana bang, masa saya harus ngukur-ngukur gitu pakai blok? Caranya kalian ke komen, lalu kalian flash locate, habis itu struktur, habis itu kalian village. Nah, kalian enter aja dan ya nih bakal ini nih. Bakal muncul 711 blok away. Nah, berarti udah jauh ya 700 blok, minimal itu 100 blok guys ya dari tempat spawn. Oke. Kalian langkah selanjutnya kalian buat 5x5. Bikin lubang 5x5. Kenapa kalau harus enggak ini, Bang? Harus gimana ya, harus menjauh dari spawn bang? Kenapa? Karena biar farmnya berhasil ya guys ya. Kalau nggak ini nanti farmnya nggak berhasil. Nah, lalu kalian dalamin itu sampai 9 blok ya guys ya. Ini kan baru satu nih, 2 3 4 5 6 7 8 9 nih guys ya. Ini gali aja semuanya nih sampai 9 blok ke dalam. Nah, setelah kalian buat lubang 5x5 dan ke dalam 9, kalian ikuti cara aku seperti ini ya guys ya. Kalian tutupin semuanya tapi sisain satu, yaitu bagian tengahnya guys ya. Bikin aja kayak begini. Lalu kalian taruh 20 bed. Caranya kalian taruh apa namanya, bed di atas cobblestone yang ini hanyalah blok sementara ya guys ya. Aduh, gue bingung mau ngomong apa coy. Lalu kalian gali satu blok lagi. Nah, kalian hancurin cobblestone yang ini karena ini cuma blok sementara doang. Nah, lalu kalian taruh bed lagi ya guys ya di bawah kasurnya. Ini cuma blok sementara doang ya guys ya. Setelah itu kalian naikin 4 blok, 1 2 3 4. Ini yang ini kalian naikin aja 4 blok begini begini begini. Nah, lalu kalian tutup deh guys. Pokoknya dari blok yang apa, cobblestone ini, ini blok pertama, anggap aja ini blok pertama, ini blok kedua. Nah, di blok kedua kalian hancurin nih guys ya, hancurin di sekeliling ininya nih. Paham lah ya, maksud gua di sekeliling ininya loh guys. Bentar, gua kurang semangat atau gimana sih? Oke, sabar. Nah, kayak gini, lalu kalian pasang flashing table. Let's go. Lalu kalian taruh 20 villagernya ya guys ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, asalkan bocil itu nggak boleh masuk ya guys ya. Jadi bocil harus dibunuh, makanya gue bawa pedang coy di 8 ya. Pokoknya jangan sampai bocilnya itu ada. Mana tadi bocilnya? Wait, what the hell, bocilnya kemana cuy? Oh ini dia. Kita tahu gue bawa pedang guys ya. Aduh, minggir kamu, jangan boleh kemana-mana sini. Nah,
Nah, habis itu kalian masukin lagi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, asalkan Sweet Villager juga nggak boleh ada ya guys ya. Ingat deh, Baby Villager itu nggak boleh ada ya. Berapa ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 guys. Oke, ini udah 20 villager, lalu kalian tutup di blok kedua. Nah dia ini kan pas persis kepala villager, kalian tutup aja nih, pokoknya kalian tutup aja di pas kepalanya persis. Tutup. Lalu kalian Iron Golemnya nge-spawn di sini dong. Ya. Jangan sampai nge-spawn, guys. Kalian bunuh aja dulu. Nah, kalian bunuh aja, caranya tinggal di kayak gituin aja. Aduh. Kan Iron Golem, hananai. Kepukul, sorry, villager. Nah, kalian tutup aja. Nah, kalian tunggu sampai Iron Golemnya muncul dulu. Tunggu sampai muncul. Nah, ini udah muncul, berarti munculnya di sini guys ya. Kalian lalu kalian taruh blok di bagian ujung sini. Nah, lalu kalian taruh iris di sini. Nah, nanti villager Iron Golemnya bakal kegiring ke sini. Tapi abis itu kita taruh uak button di sini. Oh, kok malah torch. Oh iya, jangan lupa ya guys ya. Di villager-nya kalian jangan lupa kasih torch bagian tengah ya guys ya, supaya ininya itu enggak gelap cuy. Astagfirullahaladzim. Oh Allah, the almighty. Allahu Allah. Tolonglah Pak, saya mau keluar. Nah, astaga. Nah, kita keluar dan kita tutup lagi bagian yang tadi. Nah, lalu di bagian pojok yang sini kalian gali 3 blok. Nah, ini juga gali. Nah, lalu kalian taruh chest. Bagaimana itu taruh chestnya? Lama. Bentar, kalian taruh chest bagian masih taruh chest. Cara taruh chestnya. Oke, ini yang turun dulu mungkin. Nice. Nah, habis itu kita taruh taruh chest di bagian sini, taruh double chest. Lalu kalian sambungin koper tiga-tiganya saling menyambung ke chestnya ya guys ya. Nah, lalu di bagian sini kalian di bagian sini kalian taruh oak button ya. Oak button kalian taruh satu oak button di sini, lalu taruh satu sini. Nah, satu sini sama satu sini ya, sini aja nih birangnya. Biar estetik, sabar. Nah, kayak gitu. Lalu kalian bisa tutup aja deh bagian sini. Nah, biar apa lavanya enggak biar ini enggak ada kono-kono, kalian taruh slab ya, guys. Minggir Iron Golem, kalian taruh slab di bagian atas chestnya ya guys ya, di bagian kayak gini. Dan lalu ininya kalian taruh lava basket. Nah, di bagian ini yang tadi kalian taruh air lagi guys ya, kalian taruh air aja dan boom, Iron Golem farmnya pun selesai ya guys ya. Dan ya, kalian udah gali di tempat 3 blok, 1, 2, 3. Nah, nih di sini kalian gali aja bagian sini, pokoknya gali sampai kalian gali di yang ketiga blok. Nah, ini supaya kalian bisa meraih si chestnya guys. Itu kalian udah muncul ya, 8 iron. Nah, ini kalian bisa lihat lagi untuk cara turun sama naiknya gimana bang. Kalian tinggal pakai ladder ya.
ini farm Brasil cuy. Coba kita AFK minimal 1 menit dah. Gak mungkin sih, pokoknya sampai 2 golem deh, 2 golem, 2 golem. Kita coba AFK sampai 2 golem. Nah, kalian lihat tadi guys-nya itu udah berhasil, dan kalian lihat guys-nya, boom, udah ada 18 iron. Ini yang tadi kita masukin aja dulu. Dan ya, ini farm terbukti berhasil guys. Nah, biar nggak ada mobs yang bisa masuk ke sini ya, jadi kalian taruh wall yang tadi, wall yang ini. Nah, taruh wall di pinggir-pinggirannya biar nggak ada mob yang apa namanya masuk ke sini. Nah, ini kalian hancurin aja, ini hancurin, kalian taruh lagi guys, supaya apa, biar apa namanya itu mob hostel mob itu nggak bisa naik ke sini cuy. Oke, dan ya, ini farm terbukti berhasil. Kalian tinggal tambahin torch di bagian ujung-ujungnya. Ya, ini farm berhasil. Hore! Aduh, susah juga. Kenapa hujan mulu dah? Nah, jadi deh guys, pokoknya ini berhasil ya guys ya. Ini gara-gara kalian gak berhasil itu karena kalian itu terlalu dekat dengan kasur ya. Kalau kalian terlalu dekat dengan kasur atau kalian terlalu dekat dengan village, maka farmnya gak bakal berhasil guys. Nah, itu fungsinya kenapa kita harus apa namanya menjauh dari spawn yang ada kasurnya gitu. Kalian gak boleh ya guys ya, biar farmnya itu berhasil. Oke guys, makasih yang udah nonton video hari ini. Maaf ya tadi gua kurang semangat coy. Dan ya, sampai jumpa di video gua selanjutnya guys. Bye bye. Itu ada iron golem udah jatuh. Nah, kita tunggu sampai mati guys. Bye bye.